السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah, dan dengan nikmat hidup yang Allah kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah seperti yang disebutkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat yang Allah berikan kepada kita jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu, iaitu dikurniakan keberkatan. Tetapi jika mana kita kufur dengan Allah, maka Allah kurniakan kepada kita azab. Sama ada azab ini didahulukan ataupun azab ini dikemudiankan. Azab yang didahulukan, yang disegerakan, iaitu azab yang Allah berikan kepada kita di dalam dunia. Sebab itu, apabila kita ini dikurniakan nikmat oleh Allah dengan umur, umur ini bukan kita yang tentukan, tetapi yang menentukan umur kita adalah Allah. Jangan sekali-kali kita lupa bahawa kita ini milik Allah. Bila masa Allah nak panggil kita, kita kena akur dengan ketentuan Allah. Petang tadi, tuan-tuan, saya di homestay, saya tinggal seorang-seorang. Anak saya, isteri saya ada urusan. Bila saya duduk seorang-seorang, tuan-tuan, saya teringat satu kisah seorang ulama, yang mana satu hari Allah matikan isteri dia. Allah matikan isteri dia. Lalu
dia keadaan yang sedih, dia langsung tak mengajak. Bila murid dia tanya, dia senang. Dia berhenti mengajak dalam masa yang terlalu lama. Satu hari ada seorang perempuan datang kepadanya. Dia bertanya dengan Tuan Guru ini, "Tuan Guru, saya nak tanya pada Tuan Guru hal agama, kemuskilan agama, boleh tak?" Dia kata, "Saya tak mau jawab." Dia main lagi. Sampai kali yang ketiga, dia kata, "Tak apalah, tanyalah." Dia tanya bab pinjam barang. Dia kata macam ni, "Kalau orang pinjam barang kat kita, contohnya," dia kata, "ada orang pinjam barang kemeh saya. Sampai satu masa, saya nak main minta balik barang kemeh tu, gelang rantai tu yang orang nak pinjam ni, boleh tak tunggu? Apa hukum saya minta balik?" Jadi Tok Guru pun jawab, "Barang kemeh ni siapa punya? Rantai gelang ni siapa punya?" Perempuan ni kata, "Saya punya, Tok Guru." "Jadi kalau rantai gelang barang kemeh ni hang punya, hang nak ambil balik, orang yang pinjam ni dia kena reda." Lalu perempuan ni tanya ke Tok Guru ni, "Tok Guru, kita ni siapa punya?" Tok Guru kata, "Allah punya. Kalau dia nak ambil balik, boleh tak Tok Guru?" Senyap Tok Guru. Menung. Tok Guru menung. Dia termenung tuan-tuan. Dia termenung dengan soalan seorang perempuan. Dia kata, "Aku faham dah akan soalan hang ini. Dan mulai saat ini," dia kata, "akan aku mula mengajak balik. Selama ni aku terlupa. Yang mana isteri aku ni Allah punya. Aku terlupa nak redha dengan Allah. Ketika Allah mai ambil dia." Inilah tuan-tuan, orang yang bijak sebenarnya. Orang yang dikurniakan hikmah oleh Allah. Begitulah apa yang ada pada kita di sekeliling kita. Harta kita, anak kita, mak kita, ayah kita. Hakikatnya sebenarnya bukan kita punya. Cuma kita rasa kita punya. Apa yang ada dekat kita lah ni, kita mula nak genggam, nak peluk, tak mau bagi lepas. Sebab itulah Nabi pesan kat kita, sakitnya mati itu sebanyak mana sayangnya kita dekat dunia ni, sebanyak mana kita sayang benda yang Allah dah kurnia kat kita ni, sebanyak itulah sakitnya mati dah. Sebab apa? Sebab kita tak mau lepas.
Jika kita belajar dan kita tahu yang mana apa yang ada pada kita ini adalah pinjaman daripada Allah. Sebab itu kadangkala ketika kita berbuat dosa, kita sudah tangguh nak minta ampun dengan Allah. Kita kata umur kita panjang ni. Ajal ni tuan-tuan, dia tak tunggu taubat kita. Ajal ni dia tak tunggu taubat kita. Tetapi orang yang bertaubat, dia sentiasa menunggu ajal. Orang yang bertaubat, dia kena bertaubat bila dia buat dosa. Hasil daripada taubat itu, dia sentiasa menunggu saat ajal yang sampai. Ajal ini dia takkan tunggu bila kita nak taubat. Jadi kalau nak berubah, jangan tunggu. Sebab mati ini dia takkan tunggu kita berubah ke tak. Kita berubah ke? Kita tak berubah ke? Sampai masa mati. Jadi jangan tunggu. Nak buat ibadat, jangan tunggu. Sebab mati ni dia tak tunggu. Kita nak buat ibadat ke? Kita tak mau buat ibadat ke? Dia tak tunggu kita. Nak buat amal soleh, jangan tunggu. Sebab mati ni dia tak tunggu kita. Sebab itu orang yang bijak. Saya malam ni nak kongsi dengan tuan-tuan nasihat Luqmanul Hakim pada anak dia tentang orang yang bijak. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anak dia? Wahai anakku, ya bunayya, hikmah itu dia kata. Yang dikatakan hikmah ialah engkau melakukan 10 perkara. Orang yang bijak, orang yang dikurniakan hikmah. Ada kata hikmah ni ilmu. Maka apa kata Luqmanul Hakim? Pertama, hendaklah engkau menghidupkan hati yang mati. Nak dapat jadi orang bijak, hidupkan hati kita. Jangan hati kita ni mati. Jangan hati kita ni buta. Macam mana nak hidupkan hati ni? Pertama, kena bersih. Kedua, kena hidupkan dengan zikrullah. Hati yang sentiasa ingat Allah, dia hidup. Mati ni sebenarnya iaitu hati yang dia tak nampak kebaikan. Dia tak nampak akhirat. Bila hati ni mati, dia mula tangguh semua benda. Yang peliknya, perkara dunia kita tak tangguh.
Kalau kita sakit, derah saja kita pergi beli ubat. Tapi hati kita sakit lama, kita tak usaha berubat. Ni orang yang hatinya mati. Hati yang mati, hati yang tak boleh nak memandang kepada akhirat. Dia tak boleh nak pandang. Alam ini dia terus berjalan, tuan-tuan. Dia tak berhenti. Dia tak tunggu kita. Tanda-tanda akhir zaman zahir satu-satu. Dia tak tunggu kita. Kita masih di tempat yang lama. Tabiat yang lama. Perangai yang lama. Hati kita masih lagi dalam keadaan yang tidak hidup dengan Allah. Yang ni yang kita takut. Ketika kita ni tadi, hati yang masih tidak hidup. Dengan kita tidak mengingati Allah. Macam mana orang yang mengingati Allah? Dia lupa benda yang selain Allah. Kita tanya dalam diri kita, selama hidup kita ni, banyak kita ingat selain Allah ataupun banyak kita ingat Allah? Dalam hidup kita ni, kita banyak risau benda selain Allah ataupun Allah, kita risau tentang hubungan kita dengan Allah. Dalam hidup kita ni, banyak kita risau tentang dunia ni ataupun banyak kita risau tentang kehidupan akhirat. Yang tu kita ukur hati kita. Kita mau tak mau, semua orang kena pergi akhirat. Mau tak mau, semua orang kena pergi sana. Suka tak suka, semua orang kena pergi kubur. Semua orang kena lalu alam barzah. Lepas lalu alam barzah, kita kena lalu mahsyar. Semua orang kena lalu. Suka tak suka, mau tak mau, semua kena. Mau tak mau, suka tak suka, apa yang kita buat daripada kita akil balik, Allah akan tanya satu-satu-satu. Summa latus'alunna yawma izin alinai. Kalau benda baik yang kita buat banyak daripada benda jahat, selamat. Kalau selama hidup ini benda jahat yang kita buat lebih banyak daripada benda baik, celaka. Kalau kejahatan kita kepada manusia ini banyak di sana, celaka. Sebelum mereka ni ampunkan kita. Hebat manalah kita, tinggi manalah tempat kita, kalau kesalahan kita dengan makhluk, mereka ni semua tak mau ampunkan kita, tak mau maafkan kita, celaka. Kita akan susah di sana. Sana di dunia, bayar hutang pakai duit. Di sana, bayar hutang pakai amal soleh. Kalau banyak jahat kita dengan orang, semua ditolak dengan amal soleh. Dan digantikan dengan amal kejahatan orang yang kita zalim, buh semua teh kepala kita. Jangan kita terlupa tentang perkara ini.
ibadat kena pulun. Tapi dosa kita dengan orang, dosa kita dengan Allah, jangan lupa. Orang hatinya mati, dia selalu lupa. Sebab itu, hilang ketakutan dalam diri dia. Sebab dia sentiasa memandang kebaikan yang ada pada dia. Dan dia terlupa tentang kejahatan yang duduk bersarang di dalam hati dia. Kedua, orang yang bijak yang akan dikurniakan hikmah oleh Allah. Kata Luqmanul Hakim, orang yang bergaul dengan orang-orang miskin. Miskin yang mana? Miskin yang redha dengan Allah. Pasal apa kita kena bergaul dengan orang miskin? Supaya Allah angkat sifat sombong kita. Allah gantikan diri kita, sifat diri kita dengan rendah diri. Pasal apa kita kena rendah diri? Sebab rendah diri itulah sifat hamba. Sombong ini sifat Tuhan. Kita tak boleh pakai sifat Tuhan. Sebab itu, sampai Nabi ingat kat kita, jangan pakai sombong. Kita ada ilmu, kita sombong. Kita ada pangkat, kita sombong. Kita ada reta, kita sombong. Kita ada rumah besar, kita sombong. Apa yang kita ada ni, bila kita zurtumul maqabir. Orang bawa badan kita pilihan lahat. Semua yang kita sombong tadi, semua tinggal. Pasal apa Nabi larang? Nabi pesan kat kita semua-semua. Sebab orang yang ada sombong, Allah tak benarkan dia masuk syurga. Tak ada tempat, ruang untuk dia dalam syurga. Ibadatlah dia duk kuat mana, tarah mana sekalipun. Kalau dia sombong, tak ada ruang untuk dia dalam syurga. Hebat manalah dia sekalipun, kalau dia sombong, tak ada tempat, tak ada ruang untuk dia dalam syurga. Kalau kita tak masuk syurga, kita nak duduk mana? Sebab Allah jadikan dua perkara. Tak syurga, neraka. Buat baik, buat jahat. Hampa pilihlah. Sebab Allah kata macam tu. Inna hadaina sabila imma kafira wa imma kafura. Allah tunjuk kat kita jalan. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Kalau salah, betul. Allah bagi kita jalan, tunjuk kat kita jalan, kita pilih jalan syukur ke, jalan baik, jalan kufur, jalan jahat. Kalau kita rasa kita nak masuk neraka, kekalkan sifat sombong. Kalau kita rasa kita nak masuk syurga, kita duduk. Belajar kita rendah diri. Pasal apa kita kena rendah diri? Sebab apa yang ada kat kita ni pinjam. Bukan betul-betul lah. Hak betul nun di akhirat ni. Dunia ni pinjam. Isteri yang Allah bagi kat kita pinjam. Satu hari Allah akan ambil dia.
mark yang ada kat kita pinjam. Satu hari Allah ambil mark kita. Pak yang ada kat kita pinjam. Satu hari Allah ambil pak kita. Suami yang kita duk sayang ni pinjam. Satu hari Allah ambil suami kita. Macam tu lah rumah, kereta, duit, benda, tanah. Satu hari kita tak punya apa-apa. Kita nak bawa pi akhirat apa dia? Iaitu jika kita ni ada redha Allah. Kita semayang, Allah redha kita. Kita puasa, Allah redha kita. Kita sedekah, Allah redha kita. Kita main mengaji, Allah redha kita. Kita mengajar, Allah redha kita. Ini yang ulama pesan kepada kita. Ilahi anta maksudi wa redhaka matlubi. Tuhanku, engkau saja yang aku maksudkan. Aku tak mau apa-apa. Aku hanya maukan rahmat engkau, ya Allah. Wa redhaka maksudi, dan keredaan engkau saja yang aku maksudkan. Jadi aku semayang ni mau apa? Aku mau kau redha aku, ya Allah. Aku selawat ni mau apa? Sebab aku mau engkau redha aku, ya Allah. Lalu orang tanya kita, kalau kita mau kelebihan-kelebihan, kita baca yang ni, kita mau yang ni, kita baca yang ni, mau yang ni, boleh ke? Boleh. Tapi biarlah dah malu dengan Allah. Allah bagi kat kita ni terlalu banyak. Tapi bila kita nak buat baik dengan Allah, kita minta balas. Allah bagi kat kita, dia tak minta balas. Dia bagi umur kat kita sampai 70 tahun. Dia tak minta balas apa-apa. Kalau hang tak bagi kat aku, aku tak bagi hang umur. Allah bagi harta kat kita, dia tak minta balas. Daripada muda sampailah doa minta murah rezeki tak berhenti. Dia tak minta balas. Hang minta aku bagi. Hang tinggal semayang lah. Hang kata orang lah. Hang sombong lah. Aku bagi. Tapi bila kita nak buat satu amal soleh, kita minta Allah balas. Kalau aku baca ni, hang mesti bagi aku rezeki luas. Kalau aku buat ni, hang mesti bagi aku yang ni. Kalau hang tak bagi, aku tak mau buat. Tuan-tuan, rasa-rasa kita lah, akal kita. Boleh tak kita nak balas semua kebaikan yang Allah dah bagi kat kita? Mampu tak kita nak balas semua kebaikan yang Allah bagi kat kita? Sanggup tak kita nak balas semua nikmat yang Allah bagi kat kita? Pada akal kita, tak mampu tak. Jika Allah minta balas, tak mampu kita. Tapi dengan rasa yang tidak malu dengan Allah. Sebab itu, kita ni, bila kita buat sesuatu, bila dah dapat, kita tinggal. Beramai, dah dapat, tinggal. Sebab aku dapat. Yang itulah kita selalu buat dalam hidup kita. Kita minta, dah dapat, kita tinggal. Lepas itu kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, selalu saya fikir,
kita ni buat Allah Ta'ala ni macam apa? Kadang-kadang kita fikir malu aku dengan Allah Ta'ala. Allah tak nak berkira dengan kita, tetapi kita berkira-kira dengan Allah. Hatta nak semayang sunat pun kita berkira-kira dengan Allah. Lutut sakitlah. Badan tak sihat. Itulah, inilah. Macam-macam kita berkira dengan Allah. Nak duduk dalam masjid lama, kita berkira-kira dengan Allah. Padahal Allah bagi kita nikmat ini, tidak ada, tak boleh kita hitung. Allah sampai habaq dengan kita macam tu. Jika engkau nak hitung nikmat Allah, nak kira nikmat Allah yang kita dapat, la tuhsuha. Nasyaya engkau tak boleh kira nikmat yang Allah dah bagi kat kita. Tapi ketika kita nak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba, kita kira-kira dengan Allah. Kita bagi alasan dengan Allah. Kita cakap macam-macam. Kita terlupa yang Allah ini maha mendengar. Tuan-tuan, saya bagi misal macam ni. Laisa kami selihi syai'un, tapi nak bagi faham. Agak-agaklah tuan-tuan, orang yang buat baik dengan kita, satu hari dia minta tolong dengan kita sikit. Kita tak cakap depan dia, kita cakap belakang dia. Kita kata kat dia tu pun nak berkira lah apa lah ini. Tiba-tiba dia dengar tuan-tuan. Apa pasal? Laisa kamitslihi syai'un. Cuma nak sampai bagi faham. Seorang hamba dengan Allah, ketika dia nak buat alasan macam-macam, ada tak dalam hati dia dan dalam akal dia, dia fikir, apa kata Allah dengan aku? Apa pandangan Allah pada aku? Jangan kata aku cakap. Baru rasa dalam hati pun Allah dah tahu. Rasa malas apa semua Allah tahu. Macam mana pandangan Allah pada aku? Tentu Allah tak suka. Tentu Allah benci aku. Tentu Allah tak sayang aku. Tuan-tuan, kalau Allah tak sayang kita, besok kat sana tempat kita di mana? Saya tak cerita benda dalam dunia ni. Dalam dunia ni, kalau orang tak sayang kita, kita boleh pergi tempat lain. Tapi di akhirat, kalau Allah, jika Allah benci kepada kita, kita tak boleh pergi tempat lain. Kita akan duduk dalam neraka Allah. Ketiga, hindari pergaulan dengan orang yang bersikap kesombongan. Kalau kita jumpa orang yang ada sifat kesombongan, maka jauh pada dia. Jangan duduk dengan dia. Sama ada di kalangan ahli ilmu, di kalangan ahlul amal, orang yang kuat beramal, di kalangan orang yang berpangkat, di kalangan orang yang kaya, siapa pun, kalau ada unsur
kesombongan dalam diri dia, kita jauhkan. Sebab apa? Sebab kata ulama, kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita dapat bau minyak wangi. Kita berkawan dengan tukang besi, kita akan dapat percikkan bunga api daripada dia potong besi. Lama-lama baju kita berlubang, dia kata. Kita bukan tukang besi, kita duduk tepi dia, pakaian kita akan berlubang. Kita tak sombong, tapi kita berkawan dengan orang sombong. Lama-lama kita akan terikut jadi orang sombong. Sombong ni Allah dah ingatkan. Pagi tadi kita sujud sejadah, Allah bagi ingat kat kita. Mana ustaz? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang beriman, Nabi kata, Allah kata bahawasanya yu'minu bi ayatina allazi, mereka yang beriman dengan ayat kami. Kita ni tuan-tuan, kita duduk seorang-seorang, kita cuba fikir, ya Allah, Quran 30 juzuk ni aku dah ikut semua. Ya Allah, semuakah ayat dalam Quran yang 30 juzuk ni aku dah ikutkan, ya Allah? Sebab sifat orang mukmin sami'na wa ata'na. Sifat orang kafir sami'na wa asaina. Dia dengar. Orang kafir pun dia dengar. Tapi dia lawan. Orang mukmin dia dengar, tapi dia ikut. Jadi kita duduk seorang-seorang, kita tanya dengan Allah, bagi tahu Allah Taala. Ya Allah, Quran 30 juzuk, berapa ribu ayat tu, aku dah ikut semua ke, ya Allah? Jika aku belum ikut semua, ya Allah, tolonglah supaya aku tergolong dalam golongan orang yang beriman seperti mana yang kau sebut dalam Quran. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kita kata kita ikut sunnah. Kita tanya, ya Allah, hadis-hadis Nabi yang ada semua, aku dah ikut semua ke, ya Allah? Ataupun ada hadis daripada Nabi yang aku ingkarkan sebab dia tak sesuai dengan nafsu aku? Tuan-tuan, kalau kita tak boleh jadi orang yang patuh dan ikut dengan Allah, siapa kita? Orang yang beriman dengan ayat Allah, dia buat apa? Kharu sujjada. Dia tahu saja ayat Allah, peringatan daripada Allah, kharu sujjada, dia segera taat dengan Allah. Dia bertasbih dengan Allah. Dia bertahmid dengan Allah. Siapa orang yang boleh bersegera buat-buat kebaikan ini? Allah kata kat kita, mereka ni semua dia la yastakbirun, orang yang tak sombong dengan Allah. Keempat,
Apa kata Luqmanul Hakim? Engkau hendaklah menghormati orang yang disia-siakan. Mana kita tengok orang buat tak peduli dengan kawan ni, kita muliakan. Kenapa? Sebab Nabi kata macam ni. Seseorang yang mengembirakan hati seorang mukmin dalam dunia, Allah akan mengembirakan hatinya di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kita ni menghormati orang yang dihormati. Orang yang disia-siakan, kita tak menghormati, tak memuliakan. Ketika tu kita terlepas pandang. Terlepas pandang. Kalau boleh tuan-tuan, kita ni nampak orang tua mana pun, kita cubalah cium tangan mereka. Supaya mereka ni rasa dimuliakan. Sebab ini perintah dari Nabi. Tak kira dah siapa orang tua tu sekalipun. Jangan tunggu ustaz, tok guru baru cium tangan. Dan kalau kita ni terlupa apa yang Nabi kata, Nabi suruh kita menghormati orang tua-tua dan sayangkan budak-budak. Tak kira lah alimkah, ta'alimkah, yang muda-muda ni, salam orang tua, cinta. Maka dia rasa dihormati. Ketika itu dia gembira. Ketika hatinya gembira tuan-tuan, maka telah ada tempat kita digembirakan oleh Allah di yaumul akhir. Kelima, apa kata Luqmanul Hakim? Hendaklah engkau memerdekakan hamba. Lah, hamba tak ada. Kita bawa ke mana tuan-tuan? Sedaya mana kita mampu Allah. Kalau orang susah, kita tolong. Lah, hamba tak ada lah. Semampu-mampu kita. Sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan satu hajat saudara Islamnya yang lain, saudara mukminnya yang lain di dalam dunia, Allah sampaikan hajat dia 1,000 hajat di yaumul akhirah. Tuan-tuan, Allah ni sayang kat kita. Besok di akhirat, kita ni banyak hajat sangat. Nak lepas tu, nak lepas ini, nak lepas. Cuma je, dalam dunia ni, kalau kita boleh lepaskan satu hajat saudara mukmin kita, maka Allah akan kabulkan dan lepaskan 1,000 hajat kita di yaumul akhir. Itulah yang saya katakan, Allah ni cukup sayang kita. Kalau kita nak balas kasih sayang Allah, nescaya tak mampu kita balas kasih sayang Allah. Keenam, hendaklah engkau memberikan persinggahan kepada musafir. Maknanya kita memudahkan orang musafir. Apa yang kita mampu? Kita mampu bagi makan, baginya. Kita mampu bagi tempat teduh, kita bagilah. Buatlah kemampuan kita. Jangan kita tinggalkan
Dan kita nampak orang musafir kerana doa orang musafir ini dikabulkan oleh Allah. Doa orang sedang musafir dikabulkan oleh Allah. Jangan tunggu pi Madinah, tuan-tuan. Jangan tunggu pi Mekah baru nak doa sungguh-sungguh. Ketika tuan-tuan musafir, tuan-tuan angkat tangan. Sebab ketika itu Nabi janji kat kita, doa orang yang musafir itu dikabulkan oleh Allah. Ketika tuan-tuan jumpa orang musafir, maka minta doa dia. Minta doa dia. Kerana doa dia itu dimustajabahkan oleh Allah. Ketujuh. Apa kata Luqman Ibn Hakim, jika nak dikurniakan hikmah, maka hendaklah membantu orang fakir. Ada orang susah, tolong. Setakat mana kita mampu? Ustaz, saya pun susah. Cara mana nak bantu? Doa. Kita doakan dia. Ya Allah, angkatlah kesusahan atas dia. Sebab apa? Saya pun susah, takkan saya nak doakan dia. Nabi habaqlah kat kita. Ketika seorang mukmin mendoakan saudara mukmin yang lain, apa yang dia doakan, Allah kembalikan doa itu kepada dia. Satu. Kedua, Allah kabulkan doa saudara mukminnya kepada mukmin yang lain tanpa pengetahuan saudaranya. Allah mustajabkan doa dia. Kita tak ada reta kita nak tolong dia. Angkat tangan. Ya Allah, aku dengar kawan aku tu susah, ya Allah. Mudahkan urusannya. Ketika habis saja doa kita, ketika itu Allah kabulkan doa tersebut. Dan Allah permudahkan urusan kita juga. Karena itu janji daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelapan, maka muliakan orang yang berhak dimuliakan. Kesembilan, hormatilah orang yang berhak dihormati. Siapa yang patut kita hormat, hormatnya. Zaman ini, tuan-tuan, zaman masyarakat ataupun umat telah hilang akan ilmu adab. Manusia seolah-olah telah hilang akan akhlak. Malu diangkat oleh Allah. Kalau kita lihat dalam ibadat sendiri pun orang dah tak ada adab. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan. Tawaf ni ibadat ke bukan? Tapi lah orang tawaf, orang boleh main-main ni. Ambil video, tangkap gambar. Orang tak ada adab dah dengan Allah Ta'ala. Sa'i ni ibadat kan tuan-tuan? Ibadat. Tapi orang tak ada adab lah dengan Allah. Sambil sa'i, mereka duduk tangkap gambar, ambil video. Tuan-tuan, boleh kita buat dengan Allah lagu tu lah. Sampai jangan kata adab kita dengan manusia.
La. Adab kita dengan Allah pun kelama kehilang. Seolah-olah kita mempersendakan Allah. Kita rasa sebab kita ada duit, kita boleh buat umrah. Kita terlupa. Duit yang ada kat kita ni, Allah boleh bagi hilang saja. Pangkat yang ada kat kita ni, Allah boleh tarik saja. Orang duk sanjung-sanjung kita selama ni, Allah boleh tarik saja. Kemuliaan yang ada pada kita selama ni, Allah boleh angkat sekejap saja. Kita terlupa. Kita takkan mampu lawan Allah. Saya dengan tuan-tuan makanlah ubat paling bagus dalam dunia. Siapa boleh halang mereka? Tuan-tuan pilah pada doktor yang paling baik dalam dunia. Siapa boleh halang malaikat maut? Dalam dunia, kita boleh kalih, kita boleh tepih, kita boleh balas macam-macam. Tapi tunggulah kita balik di sana. Saya pun tak tahu tempat saya di akhirat. Saya sendiri tak tahu. Ketika kita tak tahu ni lah tuan-tuan, kita kena rasa takut. Kena rasa takut dengan Allah. Sebab tak tahu. Kalau tahu senang tuan-tuan. Nama kita dah ada kat pintu syurga, senang. Kita tak masuk neraka, kita memang ahli syurga, senang. Tapi kita tak tahu. Sebab ada orang semayang masuk neraka. Ada orang yang ikut Nabi masuk neraka. Ada orang yang berjihad masuk neraka. Ada orang yang mengajar masuk neraka. Ada orang yang belajar masuk neraka. Ada orang puasa Senin Khamis masuk neraka. Tuan-tuan, sebab apa? Neraka bukan kita punya. Syurga bukan kita punya. Kita pun kata, Ustaz, saya buat amal baik banyak. Banyak mana tuan-tuan amal baik kita? Banyak mana? Amal baik kita banyak mana? Umur tara kita ni, semayang sunat, qabliyah dengan ba'diyah, pun tak cukup. Tak nak kata kita baik. Umur tara kita ni, ba'diyah dan qabliyah, semayang sunat rawatib, tak cukup pun tak. Kita nak kata kita baik. Kita nak kata kita boleh masuk syurga. Harap memang harap. Tapi biarlah harapan itu kena pada apa yang kita buat. Abdullah bin Ubay ni duduk dengan Nabi. Semayang dengan Nabi. Tapi dia ahli neraka. Sebab itu pesanan yang terakhir Luqmanul Hakim kepada anak dia, apa dia? Wahai anakku, janganlah kau mensyirikkan Allah. La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Jika sekutu itu pada akidah, dia jadi kafir. Jika syirik itu pada amalan, dia jadi rosak. Dua-dua syirik tak mahu. Syirik pada amalan pun tak mahu. Syirik pada akidah pun tak. Lalu orang kata yang besar dia, yang tak bolehnya syirik pada akidah, Ustaz. Pada amalan tak apa.
Itulah orang buat amalan, semua nak tunjuk ke orang. Pi umrah, tunjuk ke orang. Tawaf, tunjuk ke orang. Sedekah, tunjuk ke orang. Semayang malam, etikaf di masjid 10 akhir Ramadan, tunjuk ke orang. Baca Quran, tunjuk ke orang. Semua nak tunjuk. Lalu orang kata, kalau ibadat ni Allah tunjuk ke orang, zaman law ni tak apa ustaz, dia tak masuk ke riak. Ikut sukalah. Yang hukum riak tak riak ni bukan kita, Allah. Sampai sana, besok kalau kita mati, kita tengok amalan yang kita buat ni kosong, baru kita tahu. Sebab sampai sana tak boleh amal salah, tak boleh buat baik dah. Baik tu Allah pesan dekat kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahadan. Siapa yang nak balik, berharap nak balik jumpa Allah? Jumpa Allah ni dalam keadaan yang Allah sayang. Bukan jumpa Allah dalam keadaan Allah benci kita. Allah sayang kita. Macam orang mati, kita dengar hadis ke? Orang mati, buh dan liang. Orang letak kita dalam kubur. Kita dengar tanah ni akan impit badan kita sampai bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Orang baik ni, tuan-tuan, tanah ni dia impit juga. Tapi macam seorang ibu peluk anak dia. Mak kita, dia lama tak jumpa kita. Puluh tahun tak jumpa kita. Lama sungguh, 40 tahun kita tak jumpa mak kita. Satu hari, kita buat dalam Facebook, buat sahabat, terjumpa mak kandung kita. Kali pertama, kita jumpa mak kita. Mak kita peluk kita, betul tak tuan-tuan? Tapi peluk itu penuh kasih sayang, penuh kerinduan. Dia peluk. Macam itulah. Orang yang saleh yang dihimpit oleh kuburnya ketika dia masuk ke liang lahat. Tapi orang yang jahat, tak sedar diri, terlupa dirinya, maka liang ini akan himpit dia sehingga bertemu tulang rusuk kanan, tulang rusuk kiri. Itu dia tentang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup saya setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh saya dan menjadi asbab kita dapat balik pada Allah dalam keadaan yang Allah redha atas kita. Maka sebelum saya tutup kuliah ini, sekali lagi dua perkara saya nak sampaikan tuan-tuan. Pertama, saya berharap kepada pihak masjid agar tidak memberikan saya saguati kuliah pada malam. Bukan masjid sini saja. Sebenarnya dah lama lah saya tak terima mana-mana saguati masjid. Jadi saya harap, selalu berharap. Jadi saat ini pendahari tak mau berkelahi dengan saya. Nak ulang lah. Sebab saya tak ambil. Jadi itu daripada saya dan harapan.
Sebab apa Ustaz buat macam ni? Sebab saya mahu supaya apa yang saya buat Allah kira sebagai satu amal soleh. Yang tu lah. Mungkin saya boleh mengaku dengan tuan-tuan saya ikhlas. Tapi Allah tahu apa dalam hati. Jadi kalau apa saya cakap saya tak mampu nak buat, lebih baik saya berhenti mengajar. Kalau saya sendiri cakap tentang keikhlasan, saya sendiri tak mampu buat, baiklah saya berhenti mengajar. Saya pergi jual ayah malang. Saya pernah kata kat tuan-tuan, saya boleh tipu tuan-tuan, tapi saya tak boleh tipu Allah Ta'ala. Lepas itu kadang-kadang ketika saya mengingatkan apa yang saya buat, saya rasa sedih dengan diri saya. Saya mengajak bukan baru tuan-tuan. Saya pernah cakap tuan-tuan, lama saya mengajak. Mula 1989 lah 2022. Lama dah saya rasa saya tipu Allah Ta'ala. Saya rasa saya dah tipu Allah puluhan tahun. Jadi saya tak sanggup lah tuan-tuan. Cukup lah. Saya rasa cukup lah. Sebab itu saya tolak semua sagrati masjid. Bukan saya orang baik, tuan-tuan. Nah. Sebab saya orang jahat ni lah. Sebab saya tolak. Kedua, saya minta tuan-tuan tolong doakan ketiga-tiga madrasah ini. Dua di Selangor, satu di Terengganu. Di Terengganu ni baru 6 bulan saya terima tanah tu. Sebenarnya saya tak mau terima pun. Tapi sebab tuan tanah ini, dia jumpa saya, dia, isteri dia, anak-anak dia. Adik-adik dia pun tahu. Keluarga besar semua tahu. Minta sangat. Saya terima tanah tu. Saya habaq dengan dia. Saya kata, Tuan Ji, saya tak perlu buka sekolah lagi. Buat apa? Saya dah ada dua sekolah. Saya habaq dengan dia macam tu. Saya pun tak mampu lah Tuan Ji nak buat sekolah. Daripada tanah kosong, nak buat bangunan tu, bangunan ni. Satu perkataan yang keluar daripada mulut dia yang buat saya kalah dan saya terima. Dia kata apa kat saya? Ustaz, hati saya kuat dan hati saya rasa yakin. Allah tolong Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan. Lah, 6 bulan kami dah tegakkan surau seluas 10,000 kaki persegi. Saya rasa besar ruang solat kita ni, surau dia. Hampir 60% telah dibina. Jadi tuan-tuan tolong doa kan. Saya tak minta sumbangan tuan-tuan. Saya tak ada buat tabung, tak ada mentang sejadah, tak ada apa pun. Tuan-tuan jangan risau. Sebab pasal apa Ustaz tak buat? Sebab ramai ada orang buat. Jadi saya bagi peluang ke orang lain. Ustaz pun nak buat tak apa. Saya bagi ruang ke orang lain. Jadi saya tak buat tu semua. Cuma saya minta tuan-tuan tolong doa. Doa dia apa?
mudah. Ya Allah, kalau orang ni buat betul pada sisi engkau, kau tolonglah dia, ya Allah. Kau bantulah dia. Kalau apa yang dia buat ni pada engkau betul, tolong. Yang tu lah. Tuan-tuan kena doa macam tu. Tuan-tuan jangan doa, ya Allah, tolonglah orang. Jangan. Sebab apa? Sebab takut kalau saya tak betul, tuan-tuan besok dapat sah. Tuan-tuan doa, tuan-tuan kena lapik. Ya Allah, kalau apa yang dia tu buat betul pada sisi engkau, kau tolong dia, ya Allah. Jadi saya, tuan-tuan minta doa. Mudah-mudahan hajat kami pada penghujung tahun hadapan 2023, kami dapat siapkan semua bangunan-bangunan yang dirancang. Tuan-tuan tolong doa. Nah? Sebab doa orang-orang lama ni makbul. Allah sayang doa orang tua-tua. Sebab orang tua-tua kata Nabi dalam rahmat. Umur rahmat, umur keampunan. Jadi doa orang tua-tua ni Allah angkat ni. Allah dengar, Allah makbul. Doa saya, Allah tak tengok tuan-tuan. Doa saya, Allah tak pandang. Sebab saya bukan orang baik. Saya bukan orang baik. Tuan-tuan orang baik. Saya bukan orang baik. Saya tipu Allah Ta'ala lama. Saya kata, dalam mengajar, saya kata, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Sampai satu peringkat, masjid terlupa, bagi sagu hati, saya teringat. Saya teringat. Masjid terlupa. Rupanya saya tipu Allah Ta'ala selama ini. Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tahu sebab tuan-tuan tengok saya baik. Rupanya saya jahat. Saya tipu Allah lama. Tapi saya syukur dengan Allah sebab Allah bagi saya hidayah dan taufik. Saya sedar. Sebab itu, saya tak mahu dah terima sagu hati masjid. Supaya saya tak tipu Allah Ta'ala. Setakat sini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ikhlaskan semua kataan kami dan apa yang keluar daripada lisan kami, ya Allah. Iringkanlah setiap kataan kami dengan hidayah dan taufikmu, ya Allah. Bukan dengan nafsu kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ikhlaskan setiap amalan kami semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Janganlah kami mensyirikkan Engkau dalam amalan kami zahir dan batin, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, peliharalah iman kami dan Islam kami, dan selamatkan juga iman kami dan Islam kami, iman dan Islam isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Cucu-cucu kami yang akan kami tinggalkan selepas kematian kami, ya Allah. Selamatkan mereka, ya Allah. Selamatkan iman dan Islam mereka, ya Allah. Pada akal kami dan ilmu kami, mereka yang akan menghadapi zaman fitnah yang besar itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan kau tewaskan iman mereka, ya Allah. Jangan kau tewaskan agama mereka, ya Allah. Istiqamahkan mereka pada jalan kau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim, bantu kami di dalam kami berbuat ketaatan kepada Engkau, Ya Allah. Jika kami salah, tegurlah kami, Ya Allah. Jadikanlah hidup kami sentiasa di dalam hidayah dan taufik-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sihatkan tubuh badan kami dalam redha-Mu. Panjangkan umur kami di dalam kasih sayang-Mu. Lembutkan hati-hati kami, Ya Allah, dengan sifat lutfu-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.